Syederalun, pria tanpa identitas yang ditemukan di simpang BPKP, selanjutnya dirawat di IGD sejak Sabtu 2 April 2016, akhirnya ditemui keluarga dan kerabatnya Selasa 5 April 2016. Pihak keluarga memastikan bahwa pria yang terbaring tersebut bernama Rian Safriansyah, 17 tahun, yang berasal dari Palembang, bertempat tinggal di daerah Pagarair, Aceh Besar. Jadi ibu tahu dari mana? Ini bahasa di Serambi tadi, dia tuh ditelepon sama Polsek Ingin Jaya, dibilangnya ada rumah sakit di rumah sakit sana Lebidin, ada pasien yang nggak beridentitas, dibilang kalau menurut ciri-ciri yang di situ kayaknya betul kayak yang ibu bilang kemarin. Rian hilang sejak Sabtu malam saat menjemput saudaranya yang bekerja di salah satu toko busana di kawasan Lampineng. Hingga kini belum diketahui penyebab komanya pria tersebut. Dari Banda Aceh, Rahmat Saputra, Serambi On TV.